بسم الله. Kau tak pakai tu. Tak pakai? Tak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil jalali wal ikram sahib at-tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-izam wa ala'ihi al-jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله العلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, para wali murid dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bal wal musyahide wal musyahidat, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya adik-adik. Biar agak mudah saya sedikit bilang adik-adik. Ya, adik-adik peserta didik di TPA At-Taqwa Simonjah. Itu maksud Simonjah. Hah? Kopi itu Simonjah buat jona. Anda. Ya tadi dah apit bocor. Ha? Kopi asyik tu. Simon jawab je. Anda. Oh. Sedulur. Ah. Oh. Masa itu. Baik. Alhamdulillah kita kembali di zikr Allah. Berjumpa di sini. Kata Ustaz Denny tadi 5 tahun yang lalu. Jadi cukup untuk buat lupa jalan. Sekali 5 tahun ya. Sama ya pemilu, lupa janji pemilu. Allah musta'an. Pertama bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Kedua, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mengikat hati-hati kita di atas jalan hidayahnya. Mudah-mudahan berakhir di surga dan bahagia di sana. Amin. Ketiga, saya mohon maaf kalau malam ini saya agak lambat selesainya. Pasalnya kondisi kurang fit. Nak batalkan tadi, takut sekali 5 tahun kok dibatalkan. Ya, walaupun tak pernah janji dulu sebelumnya. Jadi terpaksa istirahat setengah hari tadi. Awalnya ada jadwal kuliah di Pasca Sarjana. Tapi karena nampaknya badan harus diistirahatkan dulu, mudah-mudahan malam ini agak sedikit ringan. Ternyata agak sedikit ringan tapi berat juga. Oleh sebab itu mohon maaf kalau agak lama, karena sedang kurang sehat, tentu bicaranya agak lambat. Jadi agak lama-lama kita sedikit. Tidak apa-apa lah. Tapi dengan syarat tuan-tuan lah makan tuan-tuan.
Ini kalau halun, tidak bisa melamur. Ini menurut ahli il-hikmah, tiga orang tidak boleh kita lama-lama bercakap di hadapannya. Satu, orang yang sedang litak. Minta seminit, kayaknya sedati anda isa reji. Nah, yang kedua, orang sedang buangi. Alhamdulillah, kalau tengok muka, tidak ada buangi saudara. Yang ketiga, sedang menahan hajat. Yang sedang menahan hajat itu dari sama lamura. Mudah-mudahan tuan-tuan tidak sedang bongi, tidak sedang menahan hajat, dan tidak sedang lita. Kenapa enggak? Ya itu satu masalah. Satu dari itu pasang. Nah, insya Allah saya coba singkat-singkat mungkin. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah, mulia hidup dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah, kenapa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab ini. Al-Quran itu adalah ucapannya langsung, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang dulu ketika Sayyiduna Adam alaihissalam diturunkan dari mana turun besok? Kalau turun tang mana? Tang yati, alhamdulillah. Diturunkan dari surga, berarti surga di mana? Di atas. Makanya kalau kan pulang tahu nak madang kati. Sebab tempat asli kita di atas, berarti kita sebenarnya masyarakat kelas atas. Masyarakat kelas atas, bukan kelas bawah sebenarnya. Di saat Adam alaihissalam, karena diwaswas oleh syaitan. Tahu diwaswas? Dirayu, ditipu daya oleh syaitan. Syaitan ingin menjerumuskannya, ingin menyesatkannya, tapi bahasanya ingin menasihatinya. Inni lakuma laminan nasihin. Saya ini wahai Adam dan Hawa menasihati kalian berdua. Tentu labang labiat tu pada kalian sayang ke kalian berdua. Apa kalian nak pegang di Allah Ta'ala? Mendokek syajaratul as-syajara. Dia katakan, manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kalian tidak dilarang oleh Allah mendekati pohon itu kecuali kalau karena Allah, kecuali Allah tidak mau kalian menjadi malaikat. Sebab kalau makan buah pohon itu nanti akan jadi malaikat dan kalian kekal di surga. Allah bilang tadi, la taqwa la taqraba hadhis syajarah, jangan dekati pohon itu, kata Allah. Akibatnya fatakuna minal zalimin. Kalau kamu dekati, kalian nanti jadi orang zalim. Ini dari Allah nih, dari setan. Berupa cerita, kalau kalian dekati, kalian jadi malaikat dan kekal di surga. Sama ucapan Allah dengan ucapan setan? Enggak, bertentangan. Akhirnya mana yang didahulukan oleh Adam alaihissalam? Hah? Mana yang didahulukan oleh Adam alaihissalam? Hah? Bapak ya? Akhirnya takicu Adam dinantarang, kata orang ini. Takicu dinantarang. Allah bilang jangan dekat, kalau kamu dekat
zalim. Lalu kata syaitan, kalian harus dekat, karena kalau dekat jadi malaikat dan kekal di surga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, luar biasa tipu daya syaitan. Fadallahuma bighurur, sehingga keduanya ditipu oleh apa? Oleh syaitan dengan pedayanya. Akhirnya Adam alaihissalam ketika sudah memakan itu, falamma dzaqa asyjarata badat lahuma sawatuhuma. Di saat sudah merasakan makanan dari pohon khuldi, khuldi itu syaitan yang kasih nama. Badat lahuma sawatuhuma. Terbuka pakaiannya semua. Kalau dah terbuka kain, biasanya itu hukuman atau nikmat itu? Hukuman. Terbuka pakaian semuanya. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah SWT. Allah SWT sudah ingatkan Adam AS, inna hadha aduun laka wili zawjik. Ini Adam, Adam, ini musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai keduanya, jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Singkat cerita kaum muslimin, iblis ketika durhaka, dia sombong, tidak mau menerima kebenaran. Adam alaihissalam ketika bersalah, mau mengakui kesalahan. Makanya Adam alaihissalam Allah beri taubat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lalu Adam mendapatkan dari Rabbnya kalimat, beberapa kalimat untuk bertaubat. Fataba alaihi, lalu dia bertaubat. Yaitu kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaih, Allah terima taubatnya. Cuman konsekuensinya, hukumannya tidak bisa dicabut, karena sudah Allah tetapkan kalau kalian makan, kalian zalim. Akhirnya Adam harus menerima hukuman itu. Kan tadi, jangan sampai kamu dikeluarkan oleh syaitan dari surga. Sekarang diikuti syaitan, otomatis keluar dari surga. Akhirnya kunnahbitu minha jami'an, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian jadi musuh bagi yang lain. Allah. Jadi sudah ketetapan Allah rupanya. Kita sampai di bumi ini tidak bisa menghindari yang namanya permusuhan. Tidak bisa. Karena apa? Karena nyewang dek wawak dek apa biasa? Wawak dek sama jalan atau berbeza jalan? Dek berbeza. Kalau lah mulai beza, mulai wawak. Kalau mulai wawak, mulai banci. Tak boleh beza. Mulai saling membenci. Kalau sudah saling membenci, saling memusuhi. Semakin jauh perbedaannya, semakin besar permusuhannya. Makanya antara yang menyimpang dengan simpang yang sedikit, misalnya disuruh untuk selalu ke masjid untuk menunaikan salat 5 waktu, tapi dia tidak pernah ke masjid, tapi tetap salat di rumah. Ini beda dengan orang yang tidak ke masjid, tidak ke masjid, tidak juga salat. Bedanya akan jauh lagi bedanya dengan orang yang tidak salat, mengingkari wajib salat. Akan lebih tambah jauh. Dan akan lebih jauh lagi bila tidak mau mendaftar menjadi ahli surga. Ini kemarin di Timur Tengah kan disibukkan orang nih. Ada seorang wartawati Al Jazeera. Ah, Shirin Abu Aqilah. Kenal bu ya? Tidak kenal ya. Untungnya tidak kenal.
sibuk kaum liberal Arab mendoakannya masuk surga, padahal dia bukan punya nomor registrasi di surga. Apa beda mama nomor registrasi di surganya, nomor pendaftaran di surga? Hah? Enggak tahu. Dr. Zakir Naik pernah ditanya oleh seorang yang beragama non-muslim, ada seorang yang tidak Islam, nah Islam lah, tapi luar biasa baiknya, infaknya, sumbangan sosialnya, membangun rumah sakit gratis, membantu kaum papa dan fakir miskin ribuan orang di dunia, belum lagi memberikan beasiswa pendidikan kepada banyak, bahkan diantaranya adalah umat Islam yang mendapatkan. Itu tidak masuk surga. Hah? Apa enggak? Tidak ada nomor registrasi. Tidak mendaftar masuk surga. Apa daftarnya? Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang tidak memiliki kalimat ini tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Dalilnya banyak sekali. Bukan pembahasan malam ini. Ya. Di antaranya saya sebutkanlah satulah. Ya, ada seorang anak Yahudi sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan meninggal Nabi jenguk. Lalu Nabi katakan, "Qul la ilaha illallah." Aslim, taslam, masuk Islam lah kamu selamat. Anak itu nengok ke ayahnya. Kata ayahnya, Ajib Abul Qasim, silakan diikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Dia kan tidak beriman pada Nabi, tidak sebutnya Rasulullah, Abul Qasim. Apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi SAW sambil berseri-seri wajahnya? Alhamdulillahillazi anqadzahu Allahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dengan dakwahku, dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dari api neraka. Jadi Dr. Zakir Naik waktu itu umpamakan ada seorang yang ikut belajar di universitas, kalau gak mungkin di UIN lah ya, tanpa mendaftar, ikut setiap semester, ikut pula ujian, IPK-nya tinggi, nilainya tinggi diberikan oleh dosen, cuman pas sampai semester akhir dia tidak dapat ijazah sebab namanya tidak terdaftar. Jadi cerdasnya seseorang, banyaknya amal seseorang tidak berguna bila pendaftarannya tidak ada. Oleh sebab itu jangan sampai rusak nomor registrasi ini. Kaum muslimin dan muslimat, karena waktu azan dah masuk, kita azan dulu dan kita teruskan sesuai kemampuan tuan-tuan mendengar. Bukan kemampuan saya berbicara. Saya biasa bicara sampai dengan malamnya. Tapi kalau tuan-tuan mendengar, ini memang payah duduk situ daripada duduk siko. Cuma tidak lah tuan-tuan mau duduk siko dah, mau duduk situnya. Iya. Kalau mau tuan-tuan duduk siko, dan situ. Bila sudah lah. Oleh sebab itu, setanjang kemampuan tuan-tuan untuk mendengarkan. Kalau lihat mau nangau dah, insya Allah dah tahuin. Kalau lah tidak lah, kau doa mandang kau lulah biar dah. Kalau kau doa mandang kau lulah, insya Allah sudah. Azarlah dulu ya. Silakan. Ya.
Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lalu Allah SWT menurunkan Adam AS ke bumi. Dan Allah berjanji bahwasanya di bumi ini hanya sebentar. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagi kalian di bumi itu tempat tinggal dan kesenangan sampai suatu waktu. Berarti kita tidak lama di sini. Yang kedua, tempat tinggal kita di bumi. Dosa cari tempat tinggal yang lain. Kan sekarang orang sibuk-sibuk nak pergi ke planet lain misalnya. Ada yang nak ke Mars. Hah? Apa nama planetnya? Siapa apa nama planet? Nak okay ke planet lain. Nak hidup situ. Dia kepikirnya itulah. Ha? Sebab dah adonan
Allah tidak bisa pilih kecuali dengan harga yang sangat mahal. Kalau naik duit situ kabarnya seorang tok pay-nya 1 miliar dolar seorang. 1 miliar dolar bawa binti awak rusak. Sampai boleh triliun. APBD Riau berapa setahun kau nya? 7,2 nya. Tu apa kan pay dah awak ada utang luar negeri dah kena banyak. Jadi orang Indonesia kalau mikir-mikir nak pergi ke planet lain, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Maka ada yang lebih dan tidak sia-sia, yaitu Al-Quranul Karim. Qulna ihbitu minha jami'an, kami katakan kepada mereka, turunlah kalian semuanya, Adam, Hawa, Iblis. Iblis ikut turun juga. Turun payah. Jelas ya? Itu payahnya. Awak turun kau sampai Adam ya Hawa aja turun. Iblis tinggal di hati. Aman ya awak. Kau tak sejak di hati buat masalah sampai ke bawah. Memang Iblis kapung hajut. Nah. Nah, amu bantirah. Bahkan bersumpah akan menyesatkan kita. Kalaulah Adam alaihissalam, Adam alaihissalam yang langsung Allah Ta'ala menyebutkan kepadanya, Adam, inna hadza adul laka wa lizawjik, dan ini musuhmu dan musuh istrimu. Bagaimana kalau awak tidak pernah tentu musuh Iblis itu musuhnya? Makanya datanglah Al-Quranul Karim yang merupakan janji Allah SWT, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apabila datang kepadamu dari aku petunjuk, siapa yang ikut petunjukku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dalam surah Ahzab, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut petunjukku takkan sesat. Kalau tidak sesat, ke mana sampainya? Ke surga lagi. Kalau sesat, mana sampainya? Ke neraka. Berarti kalau tidak nak sesat, apa bacaan kita? Al-Quranul Karim. Jadi kalau memang nak selamat sampai kembali ke surga, bacaan kita Al-Quranul Karim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itulah sebabnya Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang memuliakan. Sebab orang yang tersesat itu hina dan rendah. Orang-orang yang dapat petunjuk itu mulia dan tinggi. Maka Allah SWT ingin kita mulia dan tidak ingin terhina. Siapa yang ikut petunjukku tak sesat dan tidak akan melarat. Sebaliknya siapa yang tidak mengikuti petunjukku, maka dia akan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling dari petunjukku, dari zikri, dari mengingatku, yaitu Al-Quranul Karim, fa innahu ma'isatan dhanka, dia akan hidup melarat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya rabbi, kenapa saya dibangkitkan buta padahal dulu saya sehat mata? Apa kata? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kamu dulu datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kamu melupakannya, nah hari ini balasannya kamu juga dilupakan, tidak diberikan pertolongan. Jadi Al-Qur'anul Karim kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT adalah kemuliaan bagi kita. Gimana tidak? Allah yang langsung ucapkan dan diturunkan melalui malaikat yang paling agung. Siapa malaikat yang paling mulia? Nah, tahu? Malaikat yang paling mulia.
Siapa yang tahu adik-adik? Nah, silakan. Jibril bilang alaihissalam. Sini, sini, sini. Masya Allah. Sini, sini. Jibril, Jibril namanya. Nama Jibril. Hah? Baik. Wang suka kunyang atau ungu? Sial. Deh, tak ada sial lagi. Ya. Cek dompet buka dong, dong makan kami je tak ada lah, sial tak ada lah. Tak ada sial. Oh ya bang tu. Sob isi kan. Ya tak ada lah. Yalah. Ya, apa tugas Jibril? Tugas Jibril siapa yang nak tentu? Mana tu? Apa tugas malaikat Jibril? Eh, orang jawab dulu situ. Tunjuk tangan. Tapi nak apa kau meja lah, nak apa ira. Cepat-cepat. Tugas Jibril menyampaikan ke siapa? Ke Abah Muhammad. Hah? Ke para nabi dan rasul time maka mai. Cepat cepat. Yalah. Masyaallah. Masyaallah barakallah. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Diturunkan melalui malaikat yang paling cerdas, yang paling mulia, dzu mirratin fastawa. Malaikat Jibril itu kaum muslimin besar dan cerdas. Allah yang menyebutnya. Kemudian kepada manusia yang paling cerdas. Adik-adik, siapa manusia yang paling cerdas? Tunjuk tangan yang bisa jawab. Yang perempuan boleh juga. Manusia yang paling cerdas. Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling cerdas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mak labi yang. Godiang dia nya. Lai pok buah. Ha? Dua taim. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rupanya kaum muslimin, Al-Quran ini membuat manusia-manusia cerdas. Sebaliknya meninggalkan Al-Quran membuat manusia-manusia pemalas. Ini diadakan penelitian dulu oleh tiga negara di barat. Tapi tujuan penelitiannya untuk imperialism, untuk penjajahan. Apa umat Islam tu dia codiak-codiak dibanding umat yang lain. Inggris, Italia, Perancis buat penelitian itu di tahun 1920-an. Hasilnya ternyata sumber kecerdasan umat Islam itu ada pada dua. Satu, Al-Quranul Karim. Dua, bahasa Arab. Dua, bahasa Arab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu di masa-masa awak ketik-ketik danu, apa sabuk di wang du pondok du tampik-tampik uang pemalih, uang ngak-bongak. Kali ya? Kali ya? Pengaruh penjajah. Yang cadiak-cadiak masuk sekolah umum. Kami itu? Yang cadiak-cadiak masuk sekolah umum. Yang ancak-ancak masuk sekolah umum. Yang kayo-kayo masuk sekolah profesional nomor. Nanti boleh non bengkol-bengkol. Nan bongak-bongak, nan tongkau-tongkau, nan bingwal-bingwal, nan tentong-tentong. Oh, beda mana ni tentong? Tak leh tu dia. Mana tua wakar? Capek ni hilang bahasa cuya. Atau nan musikin, bau masuk pondok. Tapi subhanallah, ternyata Al-Quran dan bahasa Arab menjadikan nanti bongak-bongak itu tiba di kampung jadi buaya godang. Nanti cadiak-cadiak masuk sekolah umum
Tok megang mic-nya gege. Berarti begitu dahsyatnya Al-Qur'anul Karim dan bahasa Arab itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang-orang hebat di negeri manapun setelah bertemu dengan Al-Qur'an menjadi orang hebat. Menjadi orang hebat. Makanya ulama-ulama Islam yang berasal dari Khawarizm, berasal dari Tashqan, berasal dari Samarkand, berasal dari Nisabur, berasal dari Bukhara, mereka menjadi orang hebat setelah dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Al-Qur'an ternyata tidak membatasi hanya bagi orang yang Arab saja. Bahkan orang ajam pun menjadi cerdas dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Bukhari rahimahullah berasal dari Bukhara. Bukhara sekarang di Uzbekistan. Imam Muslim berasal dari Nisabur. Nisabur juga masuk wilayah Uzbekistan. Imam Abu Dawud dari Sijistan sekarang masuk Afghanistan. Imam Ibn Hibban Al-Busti dari Bus juga masuk Afghanistan sekarang. Tapi dengan Al-Quran mereka menjadi hebat. Sampai namanya Kesi Moncah. Ada Pak Bukhari sih kah? Lai? Aneh? Ada apa rahimahullah. Ada tuan Pak Bukhari. Itu karena Imam Al-Bukhari dengan Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim sampai namanya di sini wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Al-Qur'an itu menjadi nama baik yang mengangkatmu dan juga kaummu. Sehingga bahasa Arab pun ikut dimuliakan Allah dengan Al-Qur'anul Karim dan dengan bahasa Arab orang menjadi cerdas. Itulah sebabnya di awal-awal penjajahan dulu kita dipalingkan dari Al-Qur'an dan bahasa Arab. Dibuat gambaran bahwa bahasa Arab bahasa terbelakang, bahwa Al-Quran orang-orang yang pelajarinya orang-orang yang terbelakang. Ternyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Al-Quran itu mencerdaskan. Al-Quran itu mencerdaskan. Ma'asyul kiram, ada seorang anak bangsa kita yang lama juga bertugas di Arab Saudi. Di saat ada dulu salah seorang yang ya bergelar kiai tingkat nasional. Ya kalau di nasional kan udah tinggi tuh ya Ustaz ya. Mengatakan orang yang berjenggot itu goblok katanya. Orang berjenggot itu goblok. Alhamdulillah ada hitungan pekan. Ya kan pekan datang seorang anak bangsa ini yang bernama Yogi Erlangga, berasal dari Tasikmalaya. Di mana Tasikmalaya itu? Jawa di mana? Jawa Barat. Siapa pun terkenal situ? Suhli. Tapi mendapat janji itu kalau di TV. Itu semua tak sabui dia api-api tamal lagi. Allah Ustaz. Lesulis sebenarnya itu kalau di TV tidak salahnya Rona, makanya punya kodok kamu salah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya Tasikmalaya, beliau pernah bertugas di King Faisal University di Riyadh, dapat memecahkan rumus persamaan yang tidak dipecahkan oleh para pemenang Nobel dunia di ilmu fisika. Yang teori ini bila dikembangkan bisa menghemat energi untuk pembangkit listrik, untuk perhubungan, ya penerbangan dan perkapalan sampai di atas 60% penghematannya. 35 tahun tak bisa dipecahkan oleh ahli fisika dunia, dipecahkan oleh si goblok yang berjenggot. Allah sebenarnya ingin tunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara jenggot dengan goblok. Orang-orang cerdas, lihatlah Imam Al-Ghazali berjenggot, Imam Al-Bukhari
jenggot. Dan tadi bilang, siapa bilang tadi Nabi Muhammad paling cerdas tadi? Hah? Nah, Nabi Muhammad manusia paling cerdas. Berjenggot apa tidak? Berjenggot apa enggak? Berjenggot. Bahkan saya bisa buktikan dengan hasil penelitian bahwa jenggot itu menyehatkan. Dan lebih hebat lagi, bisa mengharmoniskan rumah tangga. Nah, itu enggak usah dandi berjenggot. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan harmonis rumah tangga, Ustaz ya. Iyalah. Kalau tengok senyumnya, kapan pun jumpa dengan beliau, manis terus. Berarti suasana di rumahnya manis terus. Salah satu hikmah dari jenggot yang dia pelihara. Nah, tadi dia katakan orang yang berjenggot goblok. Dan orang yang bawa Al-Quran kemana-mana bisa jadi teroris. Yang senantiasa sholat di masjid 5 waktu, anak muda, calon radikal, dan sebagainya. Semua tanda ini ada pada orang ini. Berjenggot, selalu bawa Quran, selalu sholat di masjid, dan celananya cingkrang. Ini cingkrang, mana laju kau jauh pun tidak cingkrang. Kalau tidak nubuktin bisa, coba gini. Suwon dan selau menyepu lantai dengan yang cingkrang. Mana laju kau jauh? Hah? Kau muslimin dan muslimah. Nah, yo gini, orang sebetul rajin ke masjid, rajin baca Quran, dan berjenggot juga celana cingkrang. Dan buktinya ternyata orang seperti itu tidak ada hubungannya juga dengan radikalisme dan terorisme. Dia mau dibeli hak ciptanya oleh Amerika, mau dibeli oleh Perancis, mau dibeli oleh Rusia. Dia bilang, "Dak, saya wakafkan untuk kemanusiaan." Padahal penelitiannya hanya menghabiskan uang lebih kurang 7,2 miliar. Dari kadrun pula biaya. Nah, ya, ini kalah dengan kadrun. 7,2 miliar dapat buat suaranya, Ustaz. Hah? Iya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Penelitiannya, dia dari King Faisal University diutus ke Jerman untuk meningkatkan stratanya atas biaya kerajaan Arab Saudi waktu itu. Kemudian beliau berhasil memecahkan rumus itu, dan ketika orang nak beli mahal, kalau dijual hak paten seperti itu bisa triliun harganya. Tapi dia bilang, saya jadikan wakaf untuk umat manusia. Kalau udah gitu radikal, nah? Radikal ya? Nah, radikal tapi ramah, terdidik dan berakal. Nah, masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Pas pulang munasabahnya, orang rajin baca Quran, orang rajin sholat ke masjid, dan berjenggot dan bercelana cingkrang. Sehingga dengan demikian cerdas orangnya dengan Al-Quran Al-Karim. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa Al-Quran mencerdaskan? Pertama, bahwa hidayah itu kita sepakat, orang tidak akan mungkin tahu sesuatu kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin tahu jalan kecuali berilmu. Iya kan? Nah, Al-Quranul Karim turun ayat pertama adalah perintah untuk berilmu. Perintah untuk berilmu. Sebesar-besar cara kita berilmu adalah dengan Al-Qira'ah, dengan membaca. Iqra. Nah, sambung deh. Iqra. Nah, dia dulu. Sambung. Nah, apa? Belum. Siapa yang hafal tunjuk tangan? Nah, silakan. Nah. A'udzu billahi minasyaitan. Berdirilah sini biar pakai mic. Pakai mic. Nah. Toga. Nah, sampai 5 ayat jadilah. Nah. Masya Allah. Syukran. Berapa ayat baca? Allah la innal insana la yatgha.
Dah, hasbuk cukup. Ya. Berapa ayat yang turun pertama ke Nabi itu? Turun. 5. Kalau 5 berarti 5 buah juga ya. Hah? Baik. Sini. 1. 2. Masya Allah. Karena Al-Quran lebih apa? Sini belum lagi. 3. 4. 5. Alara? Nah. Banyak warna. Ben kan nang tu kita pura nak. Masyarakat kiram. Wei. Sudah ngaji ke dokeknya mah. Wei. Assalamualaikum. Siapa nama? Lukman. Ya. Yeah. Kalau ke dokek doang kau macam roro. Nah. Kau muslimin dan musliman. Dimulai dengan Iqra. Berarti kita mesti pandai di antara jalan mendapatkan ilmu yang Allah janjikan itu. Siapa yang mengikutinya, maka akan diberikan hidayah sampai kembali masuk surga. Pasti selamat dan tak sesat. Maka disuruh kita membaca Al-Quranul Karim. Dan membaca Al-Quran itu sendiri kaum muslimin. Luar biasa. Makanya rugi kita kalau tidak baca. Sebab pahalanya besar. Kemudian seperti kata Imam Qatadah radhiyallahu rahimahullahu taala, Qatadah bin Du'aym As-Sudusi, murid Ibn Abbas, murid Anas bin Malik, dia katakan, "Man qara' al-Qur'an fa imma ay ya'uda biziyadati aw nuqsan." Siapa yang baca Quran mesti bertambah atau berkurang. Bertambah imannya, fakana min ahli al-jannah. Bertambah imannya sehingga dia menjadi ahli surga, atau berkurang imannya, khawatir masuk neraka. Orang yang baca Quran dua saja, bertambah imannya atau bertambah pengingkarannya. Yang Allah inginkan kebaikan baginya, beriman dan masuk Islam. Yang Allah ingin keburukan baginya, justru semakin menentang. Oleh itu kaum muslimin masuk di saat Nabi dulu menghadapi kaum Quraisy. Orang Quraisy itu kan tidak pandai berfilsafat dia. Orang Quraisy tapi ahli berbahasa. Ahli bersilat lidah. Jadi mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan banyak tawaran. Di antaranya, kalau nak kayo kami jadikan paling kaya. Kami sumbangkan harta benda kami. Kalau nak jadi raja, kami angkat jadi raja. Kalau nak cewang ancak bini, kami cewa paling ancak. Gue nanti Arab idolnya. Kontes Miss Arab Universe, misalnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Datang kepadanya Utbah bin Rabi' Abul Walid. Lalu dia dengarkan. Nabi sabar mendengar. Setelah selesai baru kata Nabi, intahaita ya Abul Walid, dah selesai. Qala na'am, isma' minni, sekarang dengarkan dari saya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya surat Fussilat. Surat Fussilat. Sampai pada firman Allah, la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamri walakin isjudu lillah allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, jangan kamu sujud kepada matahari dan jangan pula bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Nabi sujud. Setelah mendengar ayat dibacakan, berubah Utbah bin Rabi' itu, wajahnya berubah. Sampai ketika dia kembali kepada kaumnya, dia sebenarnya utusan untuk merubah Nabi, dia pula yang berubah jadi karena mendengarkan Al-Quranul Karim. Ma'asyur kiram dan mati Allah. Berapa banyak orang yang awalnya bermaksiat, tapi ketika mendengar Al-Quran, dia akhirnya menjadi ahli, apa namanya, orang yang beramal salih, orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Oleh sebab itu Al-Quranul Karim
adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat ini. Dengan Al-Quran, jadilah bulan Ramadan bulan termulia karena diturunkan di bulan Al-Quran. Dengan Al-Quran, Lailatul Qadar menjadi malam termulia karena Al-Quran diturunkan di malam itu. Dengan Al-Quran, Nabi menjadi Nabi termulia karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran, Jibril menjadi malaikat termulia karena kepadanya melaluinya diturunkan Al-Quran. Dan agama Islam menjadi agama termulia karena mendapatkan Al-Quranul Karim. Dan kita umat ini menjadi umat yang termulia karena dengan Al-Quran. Maka sia-sia dan merugi orang yang kalau lewat hari-harinya tanpa sedikit pun membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyur kram, membacanya saja satu huruf bernilai 10 pahala. Membacanya secara berurut akan meningkatkan derajat kita. Membacanya dengan tadabbur akan digolongkan seperti malaikat yang taat-taat ma'al kiramil barara. Senantiasa membaca Al-Quran dan mengajarkannya menasi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Berobat dengan Al-Quran, berobat dengan Al-Quran adalah sebaik-baik cara untuk menyembuhkan. Bahkan mendapatkan gaji dengan Al-Quran sebaik-baik gaji yang diterima. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu ketika di zaman beliau jadi khalifah, guru Quran itu, guru TPA, so gajinya hanya 10 dinar sebulan. 10 dinar, kalau dinar kini 2 juta berarti Ustaz? 30 gak gini? Allah, berarti 35 juta sebulan. Siko pok dinar Ustaz? Hah? Nampak harus dulu jadi nalur jadi presiden nampak agak ya. Ya kalau orang lain tak tentu hukum Quran dulu bodoh nak. Sebabnya tidak menikmati membaca Al-Quran. Kalau leh 10 dinar melamar dan kami ngajung, cakna dan tinggal duit. Iya, 10 dinar pula 3,5 kali 10, 35 juta. Tapi dalam kenyataannya 350 ribu semester. Berpotonglah PPN, PPH, PP, campur ya. La haula wala quwata illa billah. Itu pun lambek lo kaluru. Lapa asal lo sepatu dia menjawab. Tak juga lo. Berarti kita belum memberikan Al-Quran seperti yang sesungguhnya. Maka kita pun belum mendapatkan kemuliaan Al-Quran seperti yang sesungguhnya. Karena Al-Quran ini seperti kata Umar dan disebutkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah rafa'a bihadzal Qur'ani aqwaman. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, wa wada'a bihi akharin, dan merendahkan banyak kaum pula dengan tidak menerima Al-Quranul Karim. Sejauh mana kita memuliakan Al-Quran, sejauh itulah kita diangkat oleh Allah SWT. Sejauh mana kita mencintai Al-Quran, sejauh itu cinta Allah kepada kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita kaum muslimin, tidak akan ada mudarat bagi kita dibenci oleh siapapun dari makhluknya. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Al-Quran pada hari kiamat itu akan memberikan syafaat kepada kepada orang-orang yang membacanya. Dan membaca Al-Quran dengan banyak cara, di antaranya adalah dengan membacanya dalam solat kita, baik solat wajib maupun solat sunat. Kalau as-salafus salih, mereka, kenapa mereka dimuliakan, dijadikan sebagai percontohan? Karena mereka memang setiap hari dengan Al-Quranul Karim. Dan mereka menjadi orang-orang hebat, bahkan terhebat dalam generasi yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, generasi sahabat Nabi alaihissalam. Ada yang menyelesaikan Al-Quran sekali 3 hari khatam, ada yang sekali 7 hari, ada yang sekali sebulan, bahkan ada yang 2 kali sehari bulan Ramadan. Walaupun sebagian besar ulama atau sebagian ulama mengatakan makruh lebih dari 1 kali 3 hari, karena Nabi SAW
menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk mengkhatamkan sekali 3 hari. Jangan ditambah. Tapi dia enggan kecuali menambahnya. Karena sekali dalam sehari dia khatam Al-Qur'anul Karim. Nah, kita alhamdulillah sekali seumur hidup pernah khatam. Dan rupanya khatamnya di surat Ad-Duha sampai An-Nas. Khatam juga namanya. Lah khatam Quran udah. Kapan dulu sunat Rasul katanya? Rupanya diteliti kembali, rupanya dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Bukan tuh enggak khatam namanya. Khatam itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibagi-bagi berdasarkan hizb. Kaum muslimin, kemudian menanjak dari sekedar membaca adalah dengan mentadabburi. Alhamdulillah Allah memudahkan tadabbur Al-Qur'an. Bahkan sebagian besar Al-Qur'an itu bisa dipahami oleh siapapun yang membaca dengan syarat ngerti bahasa Arab. Dan ada sebagian kecil pula yang dipahami hanya oleh orang Arab dengan keahlian bahasanya. Dan sedikit yang hanya khusus untuk para ulama yang berkaitan dengan hukum-hukum, atau memang perlu orang yang punya keahlian ijtihad, keahlian menasah dan meneliti. Tapi bukan sebagian besarnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Kemudian dengan bermunajat kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, Al-Qur'anul Karim bahkan tadi sudah kita katakan sebaik-baik orang yang mengajarkannya. Maka seharusnya sebanyak-banyak gaji untuk yang membaca, yang mengajarkan Al-Qur'an. Sepakatnya enggak? Guru ngaji awak bayar 10 dinar sebulan. Kalau 10 dinar dan gurunya 1 dinar. Hah? Ya setidaknya harus menjadi perhatian yang besar dari kita ya kepada Al-Qur'an. Kenapa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Ini anak-anak yang hafiz-hafiz ini, ya hafiz-hafiz ini ketika mereka hafiz Qur'an, mereka terpakai, tidak ada yang terbuang. Semuanya terpakai. Makanya ada orang kaya raya di Malaysia waktu itu, pengusaha besar konglomeratnya, ketika dia sudah tahu nilai Al-Quran, maka dia anak-anaknya tidak diajar berbisnis, tapi disuruh menghafal Al-Quranul Karim. Teman-teman bisnisnya bilang, mau hidup dengan apa anakmu nanti kalau baca Quran aja konyol? Dia bilang, saya sudah menghabiskan waktu saya untuk mencari uang, dan uang ini tidak akan berguna bagi saya di akhirat kecuali dengan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, anak saya tidak mau lagi mereka menghabiskan waktu untuk cari uang, karena uang itu nilainya sisi Allah sedikit, tapi kalau Al-Qur'an di sisi Allah nilainya banyak. Lalu dia bilang, andainya saya dengan uang yang saya dapatkan, saya bangunkan bagi mereka 3 pintu ruko per orang dan mereka hafiz Quran, itu sudah cukup baginya penghasilan untuk makan dan setahun. Ya dah. Ruko apa saya wajib? 50 juta? 50 juta? Hah? 20. 20 kali 3? 60. Bagi 2 oleh? Lambe. Dah buat. Hah? 5 juta. Cukup 5 juta sebulannya. Lai. Salam. Kami gaji kami 3 juta. Tapi 3 juta mati. Bapak cororoh abang keluarga. Tak so, tak tambahan ke tuan-tuan. Nah. Cukup. Orang bergaji kadang 2,5, bergaji 2 juta, 3 juta. Cukup hidup dengan keluarga. Karena rumusnya barakah itu mengalahkan hitungan akuntansi. Barakah itu mengalahkan hitungan akuntan. Makanan satu orang cukup untuk berdua. Saya sudah praktekkan itu. Ketika masih kuliah di Madinah,
beasiswa saya 900 rial juga. Setelah bawa istri ke sana masih 900. Setelah punya anak masih 900. Alhamdulillah, pok kau pok pulang. Waktu saya sendiri berat badan anak saya hanya 49 kilo. Tapi setelah beristri kan berkuang makan tibur ya. Gaji sudah tujuhnya jadi 9 ompek. Dari ompek 9 jadi 9 ompek. Mana kadang lu? Ompek 9 tu selama ompek. Setelah babi ini lu. Setelah banyak. Berarti hitungan barakah lebih diandalkan. Akhirnya nak cukup tiga pintu. Ini kadang-kadangnya tidak dikenang dia. Tidak itu tinggal lah. Tinggal di Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur kan tidak sambung orang. Ayah, di pokannya lah bezo. Pokan ruko di mana paling murah yang bertingkat 35 juta. Ada dan 50 juta. Nah, itu lah 50 juta. Kali 3. 150. Bagi 2 leh. Sabwe, sabwe. Dia di 10 ya. Dia di 10 dah cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Kemudian Allah akan angkat orang yang membawa Al-Quran. Al-Quran itu janji Allah SWT. Allah akan angkat. Mungkin beliau nanti karena sudah hafiz jadi imam besar di masjid. Nah, agung di masjid raya. Sah? Kemudian nanti disuruh jadi juri untuk musabaqah hifzul Quran was sunnah. Sudah itu mereka banyak lo orang ambil nyuman nantu ke dapat lo mintu kah tak pandai mintu sir. Oleh sebab itu tak rugi kita sekolahkan anak kita biar khusus Quran saja. Bahkan ada di antara orang tua ya, di antara ulama yang mengatakan saya ingin anak saya habis Quran. Sampai-sampai saya minta pijit pun pada mereka tidak mau nyuruh. Sampai minta bersihkan rumah saya, biar saya yang bersihkan. Sebab apa? Ahlul Quran itu ahlullahi wa khasatu. Adalah keluarga Allah dan orang-orang dekatnya. Subhanallah. Awak sedia lah tuntun tak poci kan? Tapi dia anak mau hafal Quran cak lah. SNS-nya lah kah? Punggung kah? Kadin dia. Kesudui lemari. Itulah jadi mu'i. Supaya anak jangan terganggu. Ganggu menghafal Quran. Ada yang seperti itu. Kalau kita kan enggak. Karena pikiran kita adalah penghasilan duniawi. Ya, orang baca Quran je kau jangan apa. Tapi nak jadi buya bunti. Kan itu lagi. Jadi buya bunti. Kan itu buya bunti. Potong satu dulu buah bunti. Kau mau mari ya. Ada yang bisa tekong. Ada yang bisa tengah tekong. Ada yang mau pembuahkan. Dua, tiga. Tekong. Itu dia penghasilan buya dulu. Ya. Apa sebab itu tanda mosong buya waktu itu Allah bawa gawano lah. Makanya ilmu waktu itu Allah sancak kini lah. Apa sebabnya buya, buya pun? Buntia. Kalau kini buya laba Honda. Laba berompi. Itu berompinya. Tak apa ini ya. Kan ninik-ninik milenial lupa. Berompi tak apa. Honda berampi no bapa so kami tu turun dulu. Nabi sini. Nah. Kalau tak kanang masih turun ya. Saci Honda sa kampung dunya. Atau bila kan lalu Honda tu bahasa epe lo buru. Bagaris. Iko bagian dayan. Iko bagian kawan. Lalu Honda bayi bapa bayi dula tanaro. Tak sekali aun. Aun no so Honda ro ketituro. Napa nama kalabi? Tahun berapa lahir? 71 sama pokoknya. Tidak pun nanti Honda lalu di kampung semuanya. Anda kau main lihat apa itu yang dah masuk? Hah? Ada cie? Ah cie juga ya? Ada cie. Sama kampungnya cie dulunya. Cuma tu tuan tidak tentu memanfaatkan lah. Kalau kami lain. Asalkan lebunya dah jauh bunyi lah bahasa apa lo burung bahasa apa atau sepenya bahasa apa
bakuangan lah sahur-sahur situ bergaris. Iko babu dah Lalu naik kena dulu, kotok badan, kotok kawan. Bayi ti 10 orang kira. Asap-asap sujud ke tanah sulit. Medu asap berampik tadi. Allah musta'an. Api kini alhamdulillah, buya-buya nak, ada yang bawa motor. Itu tanda bahawa kesejahteraan sudah mulai. Maka ilmu pun meningkat. Kaum muslimin dan muslimat. Di negeri yang ulama'nya dihargai, dinilai, orang akan menghargai ilmu. Itu sejahtera. Tapi ketika ilmu tidak dihargai, para ulama'nya juga tidak punya status yang tinggi dalam masyarakat. Alhamdulillah sekarang, khususnya semuanya, nengok buya itu kanlah hormat wadah ya. Nah, istilahnya nengok buya, senang kita. Apalagi kalau buyanya, pasti rokah pula juga kan. Nah, iya, kok tiba-tiba buat sumbangan ini, lo dah nunggalun piti. Itu nak kena lewat, Ustaz ya. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali sampai di sini yang dapat kita sampaikan, karena sudah mulai nengok-nengok kalung. Nah, mudah-mudahan semua kita, dan terakhir bahwasanya anak-anak kita yang hafiz Quran di akhirat akan dimuliakan, akan menyamasangkan tajul waqar, mahkota kewibawaan kepada orang-orang tuanya. Makanya tadi ada yang sampai tidak mau mengganggu anaknya menghafal Quranul Karim. Maka setiap orang tua mesti bercita-cita untuk mendapatkan anak-anak para penghafal Quran, dan bukan hanya penghafal tapi memahami, bukan hanya memahami tapi mengikuti dan mengamalkannya. Karena Allah jamin siapa yang ikut petunjukku pasti tidak sesat dan pasti akan bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan tak ada kan? Dia lihat Ustaznya. Nyolamu jawaban tu masalah. Lah, mamak cukupnya? Allah fahamnya? Allah faham? Allah siap menaikkan gaji Ustaz di sini? Kau nak 10 je nak nulis. Mau boleh lah. Misal. Artinya karena memang ini luar biasa. Manfaatnya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, maka pandanglah ahli Quran itu dengan pandangan yang memuliakan, karena Allah memuliakan mereka. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok. Di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka insyaallah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.